Selamat sore, ketemu lagi di Ramadri. Kesempatan ini kita akan bahas tentang apa sih yang harus diperhatikan sebelum mulai latihan, terutama setelah string kepasang, apakah bisa langsung menembak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi setelah pemasangan string, sangat disarankan untuk tidak langsung menembak, tapi melakukan pengecekan terhadap busurnya dulu demi alasan keamanan dan keselamatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Resiko paling besar adalah twisting, yaitu pada saat tali busur kepasang tapi tidak lurus, sehingga bisa menyebabkan pada saat di draw itu talinya lepas ya, karena bengkok. Jadi ada pengecekan yang perlu dilakukan sebelum mulai memanah, yaitu pengecekan apakah talinya benar-benar terpasang dengan sempurna ya. Ini bisa diintip dengan cara mengintip dari ujung satu ujung siah ke ujung siah yang lain dan merunut apakah talinya lurus terhadap limbs dan siah dan handle-nya ya. Ini perlu diperhatikan sekali. Seandainya talinya masih di posisi yang salah, bisa dibenarkan di depan di sini. Dirunut lagi talinya ya. Dan juga untuk case busur hybrid atau busur-busur fiberglass, sebaiknya dilihat lagi simetri dari busurnya. Apakah sudah pas ya. Kebetulan busur ini laminated fiberglass dengan kayu dari Nomad Black Shadow. Jadi harusnya sih simetrinya masih oke. Tapi untuk busur fiber yang lokal dan hybrid, sebaiknya dicek juga simetrinya ya. Setelah ngecek tali lurus ya, ini penting sekali untuk melakukan pengecekan ini. Dan setelah dicek juga perlu dicoba, jangan langsung di draw, ditembak, tapi coba beberapa kali untuk ngecek apakah busurnya dalam kondisi prima untuk ditembakkan ya. Setelah ready baru kita mulai menembak. Oke, kita coba menembak beberapa anak panah. Keamanan dan keselamatan kita pada saat memanah itu adalah yang paling utama. Juga untuk merawat busur kita agar tetap kondisinya baik. Dua hal tadi yaitu mengecek simetri dan mengecek pemasangan tali apakah sudah benar, itu harus dilakukan sebelum kita mulai memanah. Terima kasih. Stay at home selama pandemi. Semoga sehat dan terus berkarya. Terima kasih.